Nah, ini perbatasan. Selamat datang di Purworejo. Pemandangannya juga bagus tuh, pemandangan di sebelah kiri. Kalau menurut saya ini harus pelebaran sih jalan di sini, karena ini jalan. Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman. Start dari Gerbang Gajah Borobudur. Kali ini saya mau menuju ke arah Purworejo, teman-teman. Jadi saya mau ngajak jalan-jalan virtual lagi sama teman-teman, bagaimana kondisi jalanan dari Magelang atau Borobudur menuju ke Purworejo. Jadi otomatis saya akan lewat daerah Salaman nih teman-teman, akan melewati Tugu Pertigaan Salaman gitu. Nah, oke, langsung kita mulai saja ya teman-teman. Oke, ini saya masih di daerah Borobudur, tepatnya di wilayah Kembang Limus. Nah, kita sampai di area lapangan tembak yang ada di Salaman, teman-teman. Nah, di sebelah kiri itu area lapangan tembak. Nah, ini bagian depannya. Ini ada masjid. Masjidnya lumayan baru ini. Saya sudah lama nggak lewat sini soalnya. Nah, sini area lapangan tembak. Nah, kita sebentar lagi akan sampai di pertigaan Salaman, yang percabangan dari arah Borobudur dan dari arah Magelang. Jadi dari arah Magelang dan Borobudur itu menjadi satu menuju ke arah Purworejo, teman-teman. Jadi masuk ke jalan Magelang Purworejo. Lalu lintasnya cukup ramai. Sekarang kira-kira pukul 10:30 siang. Cukup tersendat lalu lintasnya. Nah, ini pertigaannya, teman-teman. Jadi di tengah-tengah itu kayak ada tugunya. Tugu Salaman. Yakult, minuman keluarga sehat, cintai ususmu. Oke, kita masuk ke jalan Magelang Purworejo. Nah, di jalan ini nanti akan didominasi oleh mobil-mobil besar ya. Nah, kita sampai di sekitaran Pasar Kerasak, teman-teman. Pasar Kerasak Salaman. Nah, ini kalau pas hari pasaran gitu biasanya bikin macet jalanan. Nah, di depan itu nanti ada pertigaan yang kalau ke kanan itu ke arah Kaliangkrik Magelang, atau ke arah Kajoran, atau bisa juga ke arah mana itu, Mangli itu loh, Mangli yang kaki gunung Sumbing gitu. Nah, ini rest area Kerasak. Sebelah kanan ini rest area Kerasak. Nah, yang ke arah kanan ini itu bisa tembus ke Mangli Kaliangkrik. Nah, di sini jalanannya agak menanjak nih, teman-teman. Terus nanti di depan itu ada pertigaan, apa ya namanya ya, pokoknya pertigaan yang bisa ke arah Wonosobo begitu. Lumayan banget di sini naiknya.
Nah, di depan itu teman-teman. Jadi kalau belok ke kanan itu bisa ke arah Wonosobo. Saya beberapa kali sih main ke Wonosobo lewat sini. Pemandangannya bagus sih. Ada mobil yang nggak kuat. Nah, di sini ini perbatasan antara Magelang dengan Purworejo. Turunannya lumayan ekstrim dan beberapa itu ada jalan yang bergelombang gitu. Nah, ini perbatasan. Selamat datang di Purworejo. Nah, pas menikung-menikung kayak gini tuh bagus sekali pemandangannya. Cuman tetap ada beberapa, aduh, tuh ada kayak lubang-lubang yang nggak kelihatan gitu. Nah, ini jalanannya ada yang cor-coran gini ya. Saya jarang lewat loh di sini. Dulu masih apa namanya, aspal biasa gitu, terus banyak lubangnya. Tapi nggak tahu ini sampai mana ya. Mudah-mudahan sih mendekati kota Purworejo. Tuh di pinggir-pinggir ini banyak lubangnya teman-teman. Jadi kalau yang jarang lewat, apalagi malam ditambah hujan begitu, wah, perpaduan yang maut. Nah, di sini tuh tikungannya sebenarnya enak ini. Jadi tikung-tikung gitu dan turunannya nggak terlalu tajam, cuman kadang itu ada lubang gitu loh. Apalagi kalau di belakang mobil gini, waduh, nggak lihat lubangnya itu, nggak kelihatan. Oh, kita sudah sampai di turunan ekstrim nih teman-teman. Jadi turunan kalau buat nanjak gitu, waduh, harus hati-hati di daerah sini. Ini daerah apa ya namanya ya? Mungkin ini Loano apa ya? Pemandangannya juga bagus tuh, pemandangan di sebelah kiri. Di sini ada yang jual dawet hitam. Jalannya bergelombang. Masuk ke jalan semen lagi, cor, jalan beton. Saya itu terus terang nggak nyangka kalau jalannya ada yang beton kayak gini teman-teman. Tadi saya sudah siap-siap untuk menghadapi jalanan aspal yang berlubang gitu ya. Tetap masih ada bambi-bambinya lah, tapi lumayan daripada lubang. Wah, ini sih enak ini jalannya. Kalau kayak gini terus sampai kota Purworejo. Keren tuh, biasanya di daerah sini tuh banyak lubang gitu. Ya, semoga infrastruktur di Purworejo
semakin bagus ya. Wah, ini masuk aspal lagi nih. Aduh, harus hati-hati. Nah, di sini tuh banyak gelombang ini, makanya kayak dikasih beton tuh sedikit. Tanahnya itu kayak labil gitu, jadi walaupun di aspal berulang-ulang itu kayak rusak lagi begitu. Nah, ini mudah, aduh, udah mulai butuh perjuangan. Ini kalau tidak salah, saya sampai di daerah bener nih teman-teman, yang banyak proyek-proyek, yang ada proyek bendungan gitu, jadi kayaknya jalannya itu banyak dilewati truk-truk material gitu, terus gampang rusak kan. Nah, mungkin memperbaikinya itu setelah bendungannya jadi mungkin ya. bendungan bener gitu. Tuh, ini lubangnya ada di mana-mana. Harus ekstra hati-hati. Aduh. Aduh. Hati-hati daerah rawan kecelakaan. Nah, ini ada perbaikan-perbaikan, cuman ya perbaikannya cuman sepotong-sepotong begitu. Oh, ini jalan yang mau ke Puncak Besek itu. Ada apa ya di depan ya? Oh, kayak perbaikan jalan ya. Atau pembangunan gedung. Wah, kanan kiri penuh jalurnya. Ada mobil molen. Mungkin perbaikan jalan mungkin. Apa sih? Oh iya, ini dikeruk. Jalannya dikeruk terus ditimbun pakai semen biar enggak bergelombang gitu ya. Emang di daerah sini tanahnya itu kayak labil gitu, teman-teman. Jadi tanah di dalam itu kayak bergerak-gerak gitu loh. Emang harus di beton kayak gini. Kalau menurut saya ini harus pelebaran sih jalan di sini, karena ini jalan ya boleh dibilang jalan utama juga, menuju ke arah Jakarta juga bisa, arah Kebumen, Pekalongan itu bisa juga lewat sini. Makanya jalanan ini tergolong jalan yang rame. Nah, kita sampai di daerah bener teman-teman, bener Purworejo. Antreannya panjang sekali.
Tuh, antrian mobilnya panjang sekali, teman-teman. Oke, akhirnya bisa nyalip itu truk. Ada mak-mak. Nah, ini jalanannya sudah kembali aspal ya. Dan coba lihat di sebelah pinggir itu banyak lubang-lubang, mulai banyak lubang-lubang. Bisa nggak ya nyalip? Ya, salip dari kiri. Nih, coba lihat banyak sekali yang lubangnya. Emang ini jalan utama ya, jadi didominasi oleh truk-truk gede-gede kayak gini, teman-teman. Mau nyalip juga panjang sekali truknya. Udah jalannya sempit, terus banyak lubang, gak bisa nyalip. Oke, bismillah. Kita coba. Satu, tersalip. Bisa enggak ya? Aduh, rame. Oke. Akhirnya. Nah, ini jalan kalau ke kiri itu bisa ke arah Jogja via Banyuasin. Di video yang lalu sudah pernah saya review. Jadi jalur dari Purworejo menuju ke Jogja via Banyuasin. Ya, jalannya. Aduh, lubang-lubang. Nah, kita sudah sampai di perempatan. Maaf, pertigaan kalau tidak salah. Pertigaan Loano. Nah, kalau yang ke arah kanan itu ke arah Wonosobo. Kita ambil yang lurus saja, teman-teman. Nah, di sini kayaknya jalannya itu lumayan parah. Kita langsung gas menuju ke Jalan Ahmad Yani Purworejo. Rumah Sakit Islam Purworejo. Nah, kita sudah sampai di Jalan Ahmad Yani Purworejo, teman-teman. Jadi sebentar lagi kita akan masuk ke kota Purworejo. Jalannya pada terkelupas aspalnya. Aduh. Nah, setelah turunan ini kita akan masuk ke Kota Purworejo. Nah, sebentar lagi kita sampai di kolam renang.
kolam renangnya namanya Arta Arta Tirta kalau tidak salah. Arta Tirta ini yang sebelah kanan, sebelah kiri. Di sebelah kiri.